Digas, jadi bila teman-teman memiliki desktop yang udah kepake, jangan dibuang, bisa dimanfaatkan. Kita sambung menggunakan power supply, di charge menggunakan 4,2 volt ya. Ini hasilnya mengisi ya, tadinya baterai ini kosong blast total. Jadi saya beli handphone kebling, baterainya mati total ya. Ini udah ngisi 1, terus 2, ini 3 ya, ini udah mau full. Nah di sini kita lihat jarumnya. Nah di sini udah mengisi 4 voltan ya, 4 volt. Jadi kalau untuk mengetes baterai itu tinggal dimatiin, dia akan kebaca ya. Kalau dinyalain ini hampir akan bergerak. Ini udah cukup ya, bisa buat menyalakan handphone. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya jangan lupa di subscribe ke channel ya, nantikan video yang akan datang ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Ini udah saya bahas, udah saya review, baru dapat 100.000, dapat 6 handphone ya. Silakan bantu like dan komen dan share.